Bagi yang mau update Era setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Rans Lovers, kabar kurang mengenakan datang dari Rans Family. Ibarat kata pepatah nih, mujur sepanjang hari dan malang sekejap mata. Setelah beberapa kali berlatih kuda, kemarin Ravatar mengalami sedikit kecelakaan nih. Terlihat dari video yang dibagikan di Instagram @ravinagita1717, kuda yang dikendarainya tiba-tiba mengamuk hingga Ravatar lepas kendali dan jatuh ke tanah, guys. Dan Malala yang menyaksikan kejadian itu langsung teriak histeris. Good. Tarik kanan lagi ya. Tarik kanan. Oke, okay, gak apa-apa lurus. Oke, okay, tendang aja. Kasih ini bangun dulu. Dan untungnya Ravatar nggak mengalami cedera apapun. Bahkan nih hebatnya Ravatar mau melanjutkan lagi berlatih kudanya. Dan sebelum pulang Ravatar juga nyempetin ngasih makasih LV kuda yang selalu digunakan untuk berlatih, guys. Walaupun nggak bisa dipungkiri masih terlihat jelas ekspresi shock dari wajah Ravatar. Tapi yang jelas nih Ravatar hebat banget bisa bangkit melawan ketakutannya. Good job Ravatar. Kasih makan LV dulu. Tunggu bentar. Sabar Elvi, sabar. Oke. Okay. Sok kasih. Lagi? Eh, pemberani. Banyak A yang udah jatuh dia nggak berani naik kuda lagi. Tadi A langsung naik lagi berani. Iya loh. Mana belum selesai ya dia ngunyah. Dah, sayang Elvinya. Elvia pulang dulu ya. Dan sesampainya di Andara, abis beberes badan, Ravatar langsung main ke base campnya, ngumpul bareng geng garasi guys, sembari menikmati udang favorit Ravatar.